buat aku ya nggak apa-apa. Kalau misalkan tersebar video-video yang dulu ya nggak apa-apa, minimal mereka biar tahu proses. Nggak apa-apa, ya Allah. Kan memang dulu memang punya dia, Mas. Iya kan? Maksudnya kalau sekarang kan beda lagi gitu. Jadi ya aku menghargai pasangan aku yang sekarang. Jadi kalau misalkan dibilang itu Mami DP ya, kebetulan ya Saiful siapa dulu? Kan banyak teman-temanku kameramen, ada Saiful Bahri, ada Saiful Arifin gitu. Jadi buat aku ya enggak apa-apa. Kalau misalkan tersebar video-video yang dulu ya enggak apa-apa, minimal mereka biar tahu prosesnya aku. Prosesnya aku tuh seperti ini loh gitu, di saat aku manggung dari panggung ke panggung. Dari sini maksudnya itu viral lagi. Iya, berkah lah. Maksud aku gini, kan aku sempat tanya kenapa teman-teman aku yang lain sesama seperantara aku ya, kan mereka juga mempromosikan rokok tuh. Tapi kok mereka enggak diviralin lagi, padahal mereka juga ngomongnya gudang gula jaya gitu kan. Terus, itu pokoknya semua merek rokok lah mereka sebutin. Nah, kenapa kok cuma aku doang gitu? Ya mungkin karena banyak netizen yang kangen sama aku kali. Gitu. Positifnya gitu, Mas. Orang anggaplah itu iklan gratis. Orang kalau mau ngiklan kan bayar. Jadi dari mereka enggak usah bayar, udah mereka iklanin. Mi, tapi kayak kalau ngelihat video zaman dulu kayak malu sendiri enggak sih atau seperti apa gitu, apalagi ini viral nih. Enggak kan? Malu sih, Mas. Malunya ya pakaian aku kan sekarang enggak kayak gitu. Tapi kalau nyanyinya memang aku se-energi gitu sampai sekarang gitu. Jadi kalau mungkin lebih ke karena udah jam terbangnya itu banyak, alhamdulillah lebih banyak pembelajaran yang aku dapat dari setiap jam setiap aku manggung. Kalau sekarang kan ibaratnya dari segi suara, dari segi kontrol nafas udah berbeda seperti dulu. Tapi kan banyak yang parodi ini Mi sekarang ini Mi. Alhamdulillah mereka yang parodiin aku FYP semua. Terus rata-rata mereka juga dapat endorse. Beneran. Oh, iya. Orang mereka itu DM aku, mereka kasih tahu Mami makasih ya. Aku dapat endorse ini, aku dapat endorse itu gitu. Aku buat aku ya udah enggak apa-apa. Berarti enggak marah ya Mi di parodi ini Mi? Enggak. Aku marah kalau ada yang panggil-panggil Saipul gitu. Aku kurang begitu suka gitu karena iya karena buat aku kan aku sekarang udah punya pasangan gitu. Jadi kasihan gitu, dan satu itu, dan kedua aku menghormati dia sebagai pasangan aku yang sekarang, apalagi aku LDR-an dia jauh. Tapi nah, komentarnya pasangan pas tahu itu viral lagi gimana? Gak suka katanya gitu. Makanya aku bilang iya. Kalau yang lain-lain sih dia malah apalagi yang sananana itu ya, malah dia joget-joget gini-gini. Terus kalau tapi yang itu, kamu sekarang kalau nyanyi namun aku punya si Mas Ruli gitu ya. Iya. Cuman gitu-gitu doang. Ya biasalah Mas, kalau kita enggak dicemburui berarti ternyata dia enggak cinta. Gitu.